Ambulan ya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa Surau TV di mana saja Anda berada, yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini, hari Rabu tanggal 21 Desember 2022, kami tim relawan berada di Posko Binaan Kampung Awi Larangan di Desa Benjok, Kecamatan Cugenang. Pada hari ini kita berada di rumah Bapak Haji Tosim, sebagaimana yang kita lihat sedang berjalan kegiatan pilot project pembangunan Huntara, nanti sebagai percontohan dari warga sekarangnya nanti manakala akan membangun kembali rumah-rumah mereka, hunian yang tahan gempa insya Allah. Pada kesempatan kali ini kita bersama dengan Kang Hilman selaku kontraktor daripada pembangunan Huntara ini. Mungkin Kang Hilman bisa menjelaskan tentang progres pembangunan Huntara rumah Bapak Haji Tosim. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya selaku mungkin kontraktor ya, kontraktor dari pembangunan rumah Huntara yang disebut dengan konstruksi bambu. Insyaallah konstruksi bambu ini sangat efisien ya buat daerah-daerah gempa ya yang ini. Untuk progres hari ini kita mengerjakan satu unit rumah bambu dengan ukuran atau tipe 36 ya, 36 semi permanen ya. Nanti ada dinding temboknya sekitar 1 meter dan ke atasnya full bambu gitu. Dan untuk progres kita sekarang baru pengerjaan selama 3 hari. Itu udah sampai ke progres sekitar 30% ini ya. Nanti setelah ini kita didulukan untuk atapnya karena untuk menduh ya. Jadi yang kerja juga sekarang, apalagi sekarang musim hujan. Nah, jadi kita akan dulukan untuk atapnya, pemasangan atapnya, dan selanjutnya ke bawahnya diselesaikan gitu. Ya. Insyaallah ya, kalau tidak ada kendala, estimasi sekitar 2 minggu lah. Insyaallah. Insyaallah. Siap, hatur nuhun kepada Kang Hilman atas pemaparan terkait dengan progres pembangunan Huntara. Demikian para pemirsa yang semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Reportase yang dapat kami laporkan posko gabungan TS Peduli, tim Surau TV melaporkan. Ambulan ya Allah. Ambulan mana ambulan?